وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون بسم <applause> الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada al-huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd Ikat al-iman rahimani Allah wa iyakum Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan durus kita ada kitab Tauhid li Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahad abad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ya hamili riwa rayatu as-salafiyah beliau adalah salah satu orang juru dakwah yang membawa bendera salafiyah an-naqiyah yang bersih suci dari noda-noda kesyirikan dan bid'ah ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya rahmatan wasiah dan semoga kita juga orang-orang yang bisa meniru beliau rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab yang pertama dan kita masuk pada ayat yang berikutnya. Yang mana muallif rahimahullahu taala ya berdalil dengan ayat ini pada kitab tauhid yaitu pada surat al-an'am 151 sampai 153 ya. Ada pada surat al-an'am pada ayat 151 yang dicetak dalam kitab Syekh Fadil Tufauzan Habibullah selaku pensyarahnya ya. Baik, qabla nabda fil bayani wa dirasatana kita seperti biasa sebelum melanjutkan pelajaran kita dan penjelasan salah satu di antara antum untuk membaca ya. sekalian belajar membaca dari apa kitab yang ada dan alhamdulillah pada malam ini kelihatannya semua sudah memiliki kitab ya hampir semuanya memiliki kitab warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat kitab antum itu sebagaimana juga kita berharap pelajaran kita ini bisa membawa manfaat dari kita dan pula kita Dan masyarakat kaum muslimin Tapi yaqra Siapa yang baca Fadal Yang punya buku baru mungkin Dicoba <gif> Halamannya mungkin tidak sama Karena kitabnya kita tidak sama ya Karena ini versi terbaru Yang kita antum punya itu Masih kita butuh tauhid kitab awal Di awal kitab kalimat kul ta'alau atlu Kita akan mengulang lagi ya, mengulang dari awal lagi. Nah, masih belum dapat halamannya. Kalau di saya 16. Ada yang 16 sama ya? Ada yang 20. Nah. Tapi من أراد أن يقرأ فليقرأ. نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال صلى الله تعالى في كتابه وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية الآن تعالوا علموا وأقبلوا أتلو أقفوا عليكم وأخبركم حرم الحرم الممنوع منه وهو ما يعاقب فاعله ويساب تاركه الآية أي إلى آخر الآيات الآيات الثلاث من سورة الأنعام من قوله قل تعالوا إلى قوله في كتاب الآيات الثلاث ثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون المعنى المعنى الإجمالي لآية يأمر الله نبيه أن يقول لأو أن يقول المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا اولادهم تقربا لاصنام فعلوا ذلك بارائهم وتسليل الشيطان وتسليل الشيطان لهم علمه اقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظلما بل بوجه منه wa amri min andi wa bihi wa wa mualif wa rahimahullahu ta'ala ta harrama rabbukum alaikum Ala tushriku bihi Gimana mu'alif membawakan ayat dalam surah Al-An'am Pada ayat 151 sampai 163 ya pada 151 nya di mana Allah berfirman kul ta'alau katakanlah Muhammad ta'alau kemarilah kalian semua atlu ma harrama rabbukum akan aku bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan kepada kalian jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia ya, membacakan kepada manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan padanya. Apa itu? Yang pertama dalam ayat ini adalah allatu syriku bihi syai'. A. Apa? Allatu syriku bihi syai'. A. Ya agar kalian tidak menyekutukan dengan Allah suatu apapun. Ya. Tentunya Ya, ayat ya, yang di kitab Syekh Fauzan berhenti di situ ya. Karena hanya mengambil wajah pendalilan atau sisi pendalilan. Tapi kalau kita baca ayat berikutnya, selain juga Allah haramkan kepada kita untuk uh, menyekutukan Allah dengan suatu apapun, juga disebutkan di sini wabil walidain ihsana dan hendaklah kepada orang tua kalian apa berbuat kebaikan. awla dakum min dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian ya karena takut kemiskinan nahnu narzuqukum wa iyyahum kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepadanya wala taqrubul fawahisya ma dhahara minha wa batan jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan dan perkara-perkara fawahish -perkara ya kejian apa yang nampak dan apa yang tersembunyi wala taqtulun nafsal illa jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak tanpa hak artinya tanpa ada kebenaran di dalamnya dalikum wasakum bila taqilun itulah yang yang diwasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menjadi orang yang berakal terus sampai ayat ke 152 dan 153 ini adalah larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala ya haramkan kepada hambanya dan terkenal dengan apa namanya wasaya al asr yaitu wasiat wasiat yang sepuluh yeah. ya. tapi kita mencukupkan pada pertama kita akan cukupkan pada perkara yang pertama yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini di mana Allah mengatakan kul katakan Muhammad ta'ala kemarilah kalian semua atlu maharrama rabbukum alaikum akan aku bacakan apa yang Allah Haramkan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan pada kalian alatush bihi Syai'an, pertama kali ya. agar kalian tidak menyekutukan dengan Allah suatu apapun ya. di sebelum Allah larang yang lainnya haramkan yang lainnya maka Allah menghendaki ini agar kita tidak menyekutukan Allah dengan siapa saja ya. kita lihat secara bahasa yang telah ditulis oleh pen Kata oleh ya, Fadil tu Syekh Fauzan Hafidahullah Ta'ala Kalimat Ta'ala Halumu wa akbalu Artinya Halumu kemari ya. Kemarilah Menghadaplah ya. Dan kalimat Ta'ala Dari Ta'ala 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 ya. Kalau ini jawabnya jamb, jamb, apa? Banyak ya. Jadi Ta'ala Ya atlu aku bacakan secara maknanya. Tapi makna di sini makna uqassisu aku ceritakan. Alaikum pada kalian atau uhbirukum aku khabarkan kepada kalian. Aku akan membacakan, aku akan aku kisahkan, aku akan khabarkan sama maknanya, ya. Tentang apa? Harama maharama rabbukum alaikum. Ini yani khabar yang akan dikhabarkan adalah apa yang Allah apa yang Rob kalian haramkan pada kalian. Kalimat haram ma, al haram huwa al minhu. Ini sesuatu yang ter terlarang darinya. Jadi kalau disebut perkara haram, berarti sesuatu yang dilarang. Orang tidak boleh melakukan itu. Dan dalam konteks pikia, haram adalah ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Jadi apa yang akan mendapat siksa bagi orang yang melakukannya, dan mendapat pahala bagi orang yang meninggalkannya. Ini makna apa? Haram. Jadi kalau kita melakukan perkara yang haram, baik itu perbuatan ataupun ya perbuatan kita dalam melakukan atau memakan sesuatu yang diharamkan, maka kalau kita melaksanakannya mendapat apa? Siksa, dosa. Kasih dosa kembali wah siksa. Ya. Dan justru kita diberi pahala kalau kita meninggalkannya. Ya? Walaupun ada orang-orang yang diampuni, dimaafkan ketika melakukan itu seperti orang dalam keadaan uzur dan semisalnya. Nah, lawan daripada haram, apa awalnya halal? Tentunya enggak, dari haram cara pikir yang wajib, ya. Haram lawannya menjadi apa wajib, karena kalau wajib lawannya, seperti definisinya lawannya apa dia buat pahala kalau dikerjakan ditinggalkan dapat dosa sedang haram nah ditinggalkan juga dapat pahala tapi dilakukan dapat dosa al ayat di sini disebutkan al ayat ya yakni ila ahil al ayat istalati min suratil an'am an. artinya al ayat di sini ya ayat ayat yang disebutkan oleh mu'alif dari ayat 101 sampai 103 namun Fadil Syekh Fauzan mencukupkan pada ayat yang ke-151 di situ ya. Maka ditulis di belakangnya al-ayat dan ayat berikutnya ya. Jadi kalimat kul ta'ala sampai kalimat dalikum wasaqum bila alakum tatakun ya. Ini tentunya masih ada pada ayat 151 tadi sudah kita bacakan ya. Baik, al-ma'na e al-ijmaliyu li -aya. Jadi makna secara umum bagi ayat ini disebutkan di situ ya murullahu nabiyahu musyrikin. Allah subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya agar berkata kepada mereka orang-orang musyrikin aladina abadu ghairullah. mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang menyembah selain Allah ma rozakohumullah ya mereka adalah orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. wa qatalu auladahum taqarrubanil asnam mereka juga orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala mereka fa alu bi araihim wa taswilisyaitani lahum mereka melakukan hal itu dengan pendapat-pendapat mereka dengan akal-akal uh, mereka ya yeah. pandangan-pandangan mereka ya wa taswilu lahum ya dari sawala ya artinya apa taswil ya yeah, dalam apa namanya syaiton yang menggoda mereka syaiton yang memalingkan mereka dari perkara tersebut syaiton yang mendorong pandangan-pandangan mereka itu sehingga mereka teguh di atas pendapat itu nah kalimat ini halu Aku su ukisu alaikum maharama halikukum, wa malik wa, wa malikukum tahriman haqqan la tahrusan wadhannan Maka kemarilah kalian semua wahai para orang musyrikin aku akan kisahkan kepada kalian aku akan kabarkan kepada kalian aku kata nabi akan bacakan kepada kalian apa sebenarnya yang rob kalian pencipta kalian haramkan pada kalian ya dari harta-harta kalian dengan benar bukan prasangka semata ya la bukan perkara yang antusias semata wadanan dan dugaan belaka bal bi wahyi minhu akan tapi datang pengharaman itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala wa amrin min indih dan perintah dari sisinya dari Allah Subhanahu wa taala وَذَلِكَ بِمَا وَصَاكُمْ بِهِ فِي حَدِي الْوَصَيَا الْعَصَرِ Dan hal itu, sebagaimana yang diwasiatkan kepada kalian dengannya, pada wasiat, apa, yang sepuh, sepuluh, ya. Jadi kan, orang-orang musyrikin, itu sebelumnya atau kebiasaan mereka adalah orang-orang juga yang punya halal dan haram menurut sisi mereka. mereka. Ya. Mereka juga ada perkara-perkara yang ditinggalkan, ada perkara-perkara yang harus dikerjakan, sama di setiap bangsa, di setiap kaum. Ada demikian. Ya. Nah, di antaranya, mereka itu melaksanakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka menghalalkannya dalam rangka ibadah kepada sembahan mereka, seperti mereka membunuh anak-anak mereka dalam rangka kurban kepada siapa berhala-berhala mereka tentu ini adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tapi dihalalkan oleh mereka mereka melakukan itu apakah dengan dalil apakah mereka melakukan itu adalah ada wahyu sebelumnya atau punya kitab mereka ini punya tidak tidak tapi apa mereka kenapa mereka melakukan demikian hmm Kenapa mereka melakukan demikian? Padahal kan tidak punya wahyu ya, tidak punya apa namanya kitab pegangan sebelumnya. Kenapa? Kena ini peninggalan nenek mo, moyang. Jadi orang-orang musyrikin dulu melakukan itu semua itu tidak punya wahyu sebelumnya, tidak punya kitab pegangan. Tapi itu adalah peninggalan nenek moyang mereka dan mereka terpengaruh dengan itu. Dan ini dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ya. Untuk bisa baca misalnya dari ya pada ayat yang ke-20 sampai 20, 21 dan 22 dan 23. Ya, itu sangat jelas sekali. Ya. Seperti pada ayat 20 misalnya hmm. Atau pada ayat yang ke-19 Mereka mengatakan Waja'alul malaikata alladzinahum ibadur rahmani inatha Mereka telah menjadikan para malaikat yang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia inatha sebagai anak perempuan Allah. Jadi siapa yang menyebut membuat julukan kepada para malaikat adalah anak perempuan Allah? Orang-orang musyrikin penyembah berhala. Penyembah berhala. Mereka apa? Mengatakan hamba Allah yang mulia disebut dengan anak-anak perempuan Allah. Asyahidu halkohum. Maka Allah katakan apakah mereka ini orang yang bersaksi atas penciptaan mereka ini? Satak tubuh syahadatu mu'is'alun. Persaksian mereka itu, keyakinan mereka mengatakan al malaikat anak perempuan Allah akan ditanya, ditulis dan akan ditanya. Subhanallah. kata Allah. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma'abadnahum. Dan orang-orang musyrikin mengatakan, kalau Allah berkanda, ya, kami tidak akan menyembah mereka. Malahum bidalika ilmin dan apa yang mereka katakan itu min min ilmin. Artinya bukan daripada ilmu. Mereka mengucapkan ini dan itu itu bukan karena ilmu. Ya. Inhum illa yahrusun. Itu hanyalah semata-mata praduga belaka. Ya. Ya, jadi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih menghendaki tentu kami tidak akan menyembah mereka para malaikat. Ya, ini kata mereka. Nah, sebagian orang kafir Quraisy menyembah mala malaikat. Mereka sungguhnya mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya. Am atain, kemudian bertanya kita bertanya pada mereka tentunya. Am atayinahum kita mustamsikun. Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab Allah diturunkan kitab Allah pada mereka mingkoblip dari sebelumnya sehingga mereka berpodoman dengan itu. Pahum mustamsikun sehingga mereka berpegang teguh dengan itu berpodoman dengan itu. Kan gitu. Ketika mereka mengatakan anak Allah, apa, malaikat itu anak Allah. Kemudian dia menyekutukan Allah dengan para malaikat. Suka-suka dia beribadah kepada selain Allah dengan patung-patung yang lain-lainnya. Maka Allah berani bertanya kepada mereka, Am atainahum kita fombi mustamsikun. Apakah mereka adalah orang-orang yang telah diturunkan kita punya kitab pegangan, punya kitab wahyu, yang dengannya mereka berpegang teguh dengan itu balqalu tapi mereka berkata inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadu gitu ya jadi mereka mengatakan bahkan mereka mengatakan sungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jejak mereka sekali lagi orang musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan musyrikin sampai akhir zaman itu dalinya sama berpegang teguh dengan peninggalan leluhur agama keyakinan leluhur itu adalah ciri yang kental pada mereka ahlu musyrik jadi di mana saja pada hari ini kalau didakwahkan tentang sunnah tentang Quran dan sunnah dan pemahaman ulama yang jelas Mereka mengatakan, oh, hingga dulu kami tidak begitu. Kami dapatkan dari orang-orang sebelum kami tidak demikian. Nah, ini dia. Ini seperti kaum musyrikin yang Allah katakan pada surat Az-Zuhruh. ya, begitu. Demikianlah kondisi orang-orang mereka. Jadi mereka melakukan ini semua karena nafwayangnya mereka, ya. Jadi ketika Abu Jahal dan kawan-kawan melakukan itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bertentangan dengan Nabi. Bukan Abu Jahal orang pertama yang melakukan itu, tapi Abu Jahal mengikuti pendahulu-pendahulu mereka yang telah melakukan kekupuran kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa ya? Taala. nah ini dia. Dan tentunya ini terus didorong oleh syaitan. Makanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berkata kepada mereka, kabarkan pada mereka tentang perkara yang diharamkan Allah pada mereka. Anak-anak mereka tidak layak untuk dibunuh kemudian dikorbankan kepada sesembahan manapun. Ya. Jadi perkara yang sangat haram. Ya? Maka di sini Fadil Syekh Wajar menyebutkan wasaya al-asr itu diantaranya yang pertama ya Wasakum ala bi syai'an. yang pertama wasiatnya adalah agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Yeah. Jadi wasiat pertamanya dari sepuluh wasiat itu apa? Sepuluh wasiat ini terdapat dalam surah apa tadi? Surah al-An'am 151 sampai 153. Itu ada sepuluh wasiat dikumpulkan. Maka yang pertama adalah ala bi syai'an. agar kita tidak menyukutkan Allah dengan suatu apapun ya wahada nahyun anis syirki umuman dan ini adalah merupakan pelarangan kepada dari kesyirikan secara umum jadi kalimat ala ini umum syirik yang mana saya tidak boleh untuk dikerjakan karena itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat terlarang ya fa syamala kullu musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah jadi dalam ayat yang mengatakan alatusyruku syai'an tadi ini maksudnya umum dan mencakup setiap musyrik ya dari jenis-jenis peribadatan dari selain Allah dan setiap musyrik di dalamnya jadi jenis-jenis peribadatan ya baik pelakunya dan jenisnya syirikan kan syirikan ini jenisnya banyak ya tapi semua yang terkandung itu bagian daripada kesyirikan, maka amalan yang tidak diterima dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting ya bagi kita ya. Jadi setiap bentuk kesyirikan tidak boleh, baik kecilnya, besarnya. Baik disengaja, tidak disengaja, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesyirikan dan ini sudah berlalu penjelasan kita tentangnya. Kalau tidak salah dalam kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan bahaya kesyirikan kesyirikan ya. Baik, berikutnya adalah asanian yang kedua, wasakum an tuhsinu bil walidain ihsanan. Setelah kita diperintahkan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka kedua wasiatnya agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Bi birrihima wa hibdihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa Tar kitafar, tarfa'u alaihima, alaihima yang kedua apa berwasiatkan agar kita berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua dengan berbuat baik kepadanya dengan menjaga keduanya ya yawasiyanati memelihara keduanya taat kepada keduanya dalam perkara yang tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkat derajat kita suara kita kepada keduanya atau di atas keduanya ya nah ini diantara eh baktinya seorang anak pada orang tuanya bukan hanya sekedar mengirimkan uang saja kadang-kadang berbakti pada orang tua itu mesti mengembalikan harta yang diberikan orang tua pada anak ini tidak mungkin ya namanya ibu bapak tidak kaya sayang pada anaknya kadang-kadang orang tua tuh mau balas budi, mau uangnya kembali yang telah diberikan orang tua kepada anaknya. Jadi selama dia didik anak itu untuk apa? Dan tidak mungkin kalau seandainya anak itu mampu mengembalikan uang itu dan lebih, tidak akan pernah mengalahkan kasih sayang orang tuh orang tua. Maka ikhwatal iman termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah ya berbuat baik kepada keduanya sebagaimana kita berbuat baik kepada yang lainnya. Dan orang tua bahkan lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita sebelum yang lainnya. Menjaga keduanya, artinya menjaga keduanya daripada gangguan-gangguan. Menjaga keduanya, terutama di usia renta, di usia tua, kita menjaga dia, sabar dengannya, memeliharanya. Ya, memelihara itu sama dengan menjaga taat kepadanya. Jadi, apa yang diperintahkan selama perkara itu bukan. Uh, maksiat, selama perintahnya bukan perkara yang menentang syariat, maka harus dikerjakan. Tapi kalau seandainya orang tua kita memerintahkan pada perkara yang tidak ma'ruf, pada perkara yang tidak baik, yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ya fala Kata Allah jangan taati keduanya. Tapi belakangnya ada wa dan pergaulilah keduanya orang tua kalian dengan baik di dunia. Kita tidak taat kepadanya, tapi tetap berbuat ba, baik. Tidak taat pada perkara itu saja, yang apabila orang tua itu apa memberikan maksiat kepada Allah. Kadang ya. orang tua kita mungkin ada ketidakpahaman dia memberitakan kita perkara yang buruk, yang dianggap itu tidak apa-apa. Maka kita tidak mentaatinya, ya tidak mentaatinya, tapi tetap mempergauli orang tua kita dengan, ba, dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga disebutkan wasakum alla taqtul auladakum min imlaq. Diwasiatkan agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Wala taqtul khasyata imlaq kata Allah. Jangan kamu anak-anak kalian karena takut kematian. Begitu orang-orang jahiliyah. Yeah? Ya, mereka tidak tidak ingin punya banyak anak karena apa? repot memberikan makannya. Seakan-akan memberikan makan itu dia seakan-akan yang meratakan rezeki anak itu adalah dia. Makanya Allah katakan, Nah nunar sukukum wa iyahu. Kamilah yang memberikan rezeki pada kalian, dan kami juga memberikan rezeki kepadanya. Ya? Jadi anak itu sedang membawa rezekinya sendiri, sendiri. Bahkan bayangkan, ibu uh, ikhwan sekalian, kalau seandainya hitungannya matematika semata, matematika yang kita itu di dunia ini, kita tidak akan pernah mampu dengan beban kehidupan yang semakin bertambah. Dulu kita nikah punya apa? Kita nggak punya anak, kita nggak punya nikah. Kita remaja, istri kita remaja. Menikah. Waktu belum pernah punya rumah. Alhamdulillah kita di kapling segini sudah punya rumah. Dulu punya rumah? Belum. Kerja di PT, sama-sama di perusahaan. Tapi uangnya habis-habis saja. -habis iya kan? Punya anak satu... Mungkin ya awalnya kolap, awal, tapi lama-lama tenang. -lama, ahlinya punya kendaraan. Di PHK dari rumah punya anak dua lagi. Jadi di PHK dari perusahaan punya anak dua lagi. Tapi antum stabil, ada rezeki dari sisi yang lain. Ya kan? Subhanallah. Ya? Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Gitu harusnya. Karena anak membuat karena Kadang-kadang rezeki yang didapatkan oleh kita itu, itu sebenarnya rezekinya anak. Allah memberikan tambahan rezeki, memudahkan rezeki kita karena Allah kasihan sama anak kita. Jadi diberikan rezeki. Kadang dari usaha seorang suami itu adalah rezeki istrinya. Tidak semata-mata rezeki dirinya. Ya. Mungkin saja istrinya di rumah mendoakan terus-menerus sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita. Karena apa? Kasihan kepada istri kita, ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh dengan Takut banyak anak oh nanti saya nggak bisa beri makan dan seterusnya. Ailatadiu banat banat takun. Jangan kamu sengsarakan, jangan kamu sakiti anak-anak perempuan kalian karena orang-orang orang-orang jahiliyah itu sangat malu merasa apa ya hormatannya tercoreng. apabila memiliki anak perempuan. Ya. Tapi anehnya mereka menyembah malaikat yang mereka katakan anak perempuan Allah subhanahu ta'ala. Tapi kalau mereka punya anak perempuan seakan-akan harga dirinya terjatuh. Harga dirinya hilang gitu ya. Wala abnaakum Janganlah kamu ya bunuh anak-anak laki-lakimu karena takut kefakiran. Fa inni razaqukum wa sesungguhnya kami lah yang memberikan rezeki pada kalian dan kami pula kata Allah yang rezeki pada mereka anak-anak kalian. Falastum tarzukunahum bukanlah kalian manusia yang berikan rezeki kepada anak-anak kalian. Bal wala tarzukuna angkusakum. Bahkan kalian itu tidak berikan rezeki pada diri kalian sendiri. Jadi rezeki yang kita cari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendatangkan rezeki. Kita hanya usaha saja, ya? Nah, maka dengan demikian, ya kita jangan putus asa dengan banyak a. Ah? anak. Alhamdulillah anak kita belum banyak-banyak kali lah. Ya. Kita sudah tiga, empat itu kan yang sudah banyak. Padahal orang Arab itu anaknya lusinan. Ya, lusinan. Bahkan ada di Facebook itu, orang Mesir kalau tidak salah ya, istri satu memiliki 23 anak. 23 doban Sampai dia pun lupa anaknya yang situ, namanya siapa. <laughs> Subhanallah. Oh, tapi rukun anaknya, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ibu yang luar biasa itu. Subhanallah. Baik, rabi'an yang keempat wasaqum ala taqrabul minha batan al-maasi wal khufiya Yang keempat adalah jangan kamu dekati kekejian yang nampak dan yang tersembunyi darinya. Maksudnya adalah maksiat yang nampak atau maksiat yang tersembunyi. Tentunya maksiat yang nampak ini tercela, yang tersembunyi juga tercela. Ya. Kalau seorang diam-diam Uh, kalau seorang diam-diam ya yeah, uh, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau di depan rame dia menampakkan ketakwaan, kalau di ketika sendirian dia bermaksiat pada Allah, maka min alamatun nifak ada tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Nah, munafik itu kan menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan. Walaupun mungkin ini nifak kecil, bukan nifak besar. Tapi apabila dia mendohirkan kemaksiatannya, Makanya yang lebih buruk dari pertama. Karena dia apa? Ahlu masih maksiat. Karena tidak boleh seorang maksiat itu dinampakkan terang. Terangan. Apabila seorang menampakkan terang-terangan kemaksiatannya, maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya buruk. Jadi dua-duanya buruk. Makanya Allah katakan apa? eh Allah larang apa perkara yang maksiat ini yang 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 kejian ini yang nampak atau yang tersembuh tersembunyi. Ya. Khamisan yang kelima wasakum ala taktul nafsalati harom Allah katlaha. Juga Allah wasiatkan pada kalian agar kalian tidak membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan ya untuk dibunuh yang Allah tidak perbolehkan kita untuk membunuhnya. Wahya an-nafsul mu'minah wal mu'ahidah ila bil yaitu jiwa orang yang beriman atau jiwa orang kafir yang ada perjanjian dengan kamu muslimin kecuali dengan hak Islam. Ya. <tuk> Alladhi <tangan> yubihu qatlaha <mana> min <-mana> qisasin yang dibolehkan membunuhnya karena qisas, auzanan atau, atau berzina ba'da ihsani setelah dia menikah, auridatin ba'dal Islam atau dia murtad setelah Islam. Jadi bolehkah seorang beriman membunuh seorang beriman? Tidak boleh. Karena Allah mengatakan, "Qatala mu'minan mu mu'tamidan, fa jazau jahannam." Barang siapa yang bunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ya. Tapi bolehkah seorang beriman dibunuh? Boleh. Dengan hak Islam, dengan haknya apa? Islam. Misalnya tadi, dia membunuh orang, maka akan mendapat pembunuhan. Tapi yang membunuh siapa? Penguasa, pemerintah. Yang membunuh bukan keluarga yang dibunuh dibunuh tapi penguasa yang menekannya begitu juga razam bagi pezina ya, pen, uh, potong tangan bagi orang yang mencuri ini bukanlah ormas kaum muslimin atau individu kaum muslimin tapi yang menegakkannya mesti pemerintah yang sah pemerintah yang memiliki undang-undang memiliki batas negara yang jelas dan diakui uh, oleh tetangga-tetangga negaranya dan memiliki apa rakyat ya, ya. ini ya kuli hal kita tidak boleh membunuh apa manusia. Bahkan orang-orang kafir pun tidak boleh kita bunuh. Yang kafirnya mu'ahid, ada perjanjian, atau bukan kafir harbi. Orang kafir itu yang boleh dibunuh hanya satu saja. Kafir har, harbi. Orang kafir yang memerangi kita. Definisinya atau batasannya seperti orang kafir yang memerangi kita, mereka yang mengeluarkan kita dari kampung halaman kita. Mengeluarkan kita dari negeri kita. Jadi ahrojakum mereka yang telah mularkit dari negara kita itulah kafir harbi yang wajib diperangi. Kalau Indonesia kafirnya harbi bukan? Bukan. Orang-orang kafir bersama kita. Dia tidak mengeluarkan kita dari negeri kita. Maka tidak boleh kita perangi mereka. Mereka memerangi mereka maka kita melanggar syariat Allah Subhanahu Wataala. Ya. Yang keberapa? yang keenam sadisan wasakum Allah mal yatim dan kalian diwasiatkan agar kalian tidak mendekati anak harta anak yatim maksudnya mendekati anak yatim bil batil wala apa ayatnya wala amwal yatim illa bil hak jangan kau makan anak harta yatim kecuali dengan benar jadi kalau dengan benar boleh tidak boleh nanti akan saya sebutkan permisalannya di sini seperti apakah anak yatim itu? Wahwa ya. atib pulu aladima taabuhu. Anak yatim itu adalah anak yang mati ditinggal bapaknya. Jadi dalam bahasa Arab atau bahasa Syariat itu hanya ada terkenal istilah anak yatim tanpa piatu. Ya. Jadi anak yatim saja yang diberi santu, santunan. Dan anak yatim itu seperti apa? Atau dobitnya, batasannya apa? Anak yang masih kecil, belum balik, yang bapaknya meninggal, ditinggal mati bapaknya. Bapaknya bukan pergi, enggak. Bapaknya ditinggal, mati maksudnya. Ya. Mati beneran. Ya, mati. Cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau orang meninggal kayak saya, sudah yatim. Bahkan kalau orang yatim piatu, sudah bapak ibu udah enggak ada. Cepat santunan enggak saya? Enggak, karena saya udah gede sudah balik. Ya, jadi anak yang belum balik gitu kan. Ya, yang ditinggal mati bapak. Bapak, ini anak yatim. Ya kalau sudah dewasa sudah nggak yatim lagi dia. Sungguh nggak dapat jaminan lagi dari negara atau dari kaum muslimin ya. Illa bila ahsan kecuali dengan perkara yang baik min tasrifihi bima yahfaduhu. Mungkin karena dia adalah orang yang mengurusi anak yatim, menjaga anak yatim, wa yumannihi lahu hatta atau dia yang mengurusi anak yatim membinanya mendidiknya sampai anak ini dewasa ilaih kepadanya hat hina sampai dia dewasa sampai dia sudah sempurna akal pikirannya ya maka ini boleh mendapatkan bagian ya misalnya ini ya sebagian daripada contohnya ada seorang lembaga yayasan anak yatim lembaga apa Mungkin dia membuat lembaga anak yatim, mengumpul anak yatim, dan biasanya ya, kalau di negeri kita itu juga membuka donasi. Jadi donasi-donasi yang masuk kepada lembaga tersebut, tentunya orang-orang itu ngimpak ke lembaga itu untuk apa? Karena anak yatim, karena masya Allah, kalau antum buka donasi anak yatim, insya Allah banyak yang nyumbang. Kenapa? Karena hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam mereka berbut karena ingin dekat dengan Nabi. Karena Nabi mengatakan apa? kapal yatim apa kapal yatim uh, apa namanya di Nabi mengatakan apa dalam bahasa hadisnya ana wa kapal yatim bayna hadaini syai'in aku dan orang yang apa kapala itu memberi tanggungan kepada anak yatim seperti dua jari ini jari ini dan jari ini pernah perpisah keduanya tidak pernah berpisah, pasti berdekatan, mau kanan mau kiri, ya. Saking dekatnya antara orang yang menjamin kehidupan anak yatim, mengurusi dan seterusnya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak orang yang mendonasikan ke situ, apalagi terkenal sunnah dan seterusnya. Nah, tentunya anak yatim tidak mungkin kasih donasi itu bisa mengurusinya kan? Kalau kita kasihkan pada mereka, 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 ya habis begitu saja. Tapi kita yang mengelolanya, kita manajemen. Ya, yang ngurusin bagaimana ini gedung bayarnya, sewanya berapa, airnya berapa, kan dari harta itu. Boleh di sana ada gaji gurunya, buat gaji gurunya. Boleh tidak? Boleh, karena dengan hak, karena guru mendapatkan hak dari itu, siapa yang menggaji dia? Kecuali donatur khusus yang menggajinya, maka tidak ada ngambil dari harta ini. Tapi kalau tidak ada, dari mana ngambilnya? Dari harta ini. Karena ini disebutkan di sini, wala taqrubun yatim illa bin ha ya jangan kamu dekat ya, jangan kamu makan anak yatim kecuali dengan perkara yang ba, yang baik. Ini perkara yang baik, ya, mengurusinya sampai dia dewasa. Ya, subhanallah. Atau seorang meninggal kaya raya, meninggal anaknya masih kecil, kemudian dipasrahkan baginya apa? Harta. Tolong urus anak saya. Bolehkah dia mengambil itu untuk keluarganya? Boleh cukup sebagaimana orang ngambil ngambil secukupnya gajinya saja yang yang primer ya kira-kira orang gaji berapa gitu tidak tidak melebihi tidak mengapa insya Allah Taala karena dia yang mengurusinya dia yang mengawasinya mendidiknya sampai dia besar maka dia mendapatkan jatah daripada itu itu masih kategori yang dibolehkan ya karena kalimatnya walatok robu malayatim bil hak dengan cara yang benar cara yang wajar tapi sebagian kaum muslimin, Masya Allah, mereka mencari lembaga atau membuat lembaga atau mencari donasi dengan menyodorkan apa namanya proposal anak yatim. Tapi sesungguhnya mereka ingin memperkaya diri mereka. Dan ini banyak. Buat pantihan, pantai asuhan, pantai asuhan, ya kan? Tapi mereka memperkaya diri mereka, beli rumah sana-sini. Dengan tameng anak yatim. Maka ini memakan harta anak yatim dengan tanpa hak dengan zalim ya dan ini tidak boleh tidak boleh ya nah berikutnya adalah sabian yang ketujuh wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu punasan illa wusaha kita diperintahkan yang ketujuh adalah untuk aufu menunaikan kaila timbangan-timbangan dacin -timbangan. timbangan pokoknya timbangan lah ini kan bentuk-bentuk timbangan banyak ada timbangan gantung, ada timbangan bawah tanah gitu ya di atas tanah gitu ya. Itu semuanya harus ditimbang dengan adil. Tidak boleh melampaui batas yang telah diberikan, ya. Artinya kita mesti apa? Menegakkan keadilan, ya. Kepada siapapun dengan kemampuan kita, dengan dengan ilmu yang ada pada kita. Ya. Jadi keadilan ini kan umum ya sebenarnya. Misalnya Uh, ada persengketaan. Kita misalnya orang yang dijadikan minta apa? kita jadikan hakim atau kita jadikan orang yang uh, menentukan ya. Yeah. Ada dua saudara ini bersengketa. Maka kita harus adil kepadanya Kalau seandainya yang diadili itu adalah bukan dari kaum kita. Tapi yang diadili itu uh, ada orang sengketa yang satunya dari kaum kita yang satunya bukan dari kaum kita yang dari kaum kita menuntut hak kepada kaum kita maka kita mesti menetapkan hukum berdasarkan bukti berdasarkan keadilan bukan oh ini bukan kaum kita sudah kita ganti saja tidak boleh tahu tentang kisahnya Ali bin Abi Talib yang kehilangan besi baju besinya mungkin baju perangnya. Ali yakin dan Rasul juga yakin kalau itu baju besi Ali masa Rasul tidak tahu kalau tiba baju besinya Ali tahu baju besi itu yang jadi maharnya kepada anaknya Iya kan, Subhanallah dicuri oleh orang Yahudi. Tapi Rasul minta bukti. Wah buktinya apa? Kalau tidak salah yang bersaksi anaknya Hasan Husain ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Hasan Husain adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan Ali tidak punya saksi. Ya. Dan kalah Ali dalam persidangan. Ali kalah dalam Walaupun ya, Ali pernah. Tapi bukti tidak? Tidak ada. Dengan itulah membuat seorang Yahudi masuk Islam. Awalnya, lihat, awalnya dia ingin mencuri atau ingin mempermainkan Ali bin Abi Thalib Tapi melihat apa namanya, keadilan Islam, justru dia jatuh cinta pada Is. Jadi jangan takut ketika kita berbuat keadilan pada hari ini. Kepada siapapun, jangan takut kita ini akan dituduh macam-macam. Justru ketika keadilan ditegakkan, sangat mungkin orang yang benci Islam akan jadi cinta sama Islam. Kita kan akan orang yang sering tertuduh, oh salafi ini orang yang penjilat kekuasaan. Kan gitu biasanya, di juga orang Amerika. Kekuasaan sekarang itu dolim. Ya? Masih melarang orang-orang yang berdemo. Ya? Tidak ikut andil dalam perjuangan. Islam sekarang dinistakan dilecehkan. Nah, kemudian kita dituduh mujibun. Jangan. Ya. Kita tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, hal yang dilarang itu tidak akan pernah menjadi merubah keadaan. Ya. Hal yang haram tidak akan merubah jadi kebaikan. Seorang melakukan perkara yang haram untuk kebaikan tidak mungkin. Ya. Subhanallah. Kalau masalah demo-demo perasaan kita presiden kita yang mana saja di demo pasti. Demo kan bukan pada hari ini aja ada, ya kan? Sebelumnya gitu-gitu, mereka angkat, mereka, mereka turunkan. Mereka angkat, mereka demo, kan begitu, terus menerus. Ya tidak? Eh, ada aja kesalahan penguasa. Ya pasti ada kesalahannya. Tapi bukan dengan cara seperti itu menasihati pengua, penguasa. Kemudian saminan yang kedelapan wa idakul tumfa adilu walakana da kurba. Ya, apabila kalian berucap, ya, yeah, maka hendaklah adil. Kalau uh, walaupun kepada orang terdekat. Amor bil adli fil kauli ala koribi wal di badal amri bil adli fil fi'li. Saya punya mengatakan diperintahkan untuk berbuat keadilan dalam ucapan, bagi orang terdekat kita dan orang yang jauh dari kita setelah perintah berbuat adil secara perbuatan ya karena kuliah hal kita diperintahkan untuk berbuat adil dalam segala hal ya tasian yang kesembilan wabi ahdillah dan dengan ah di perjanjian Allah subhanahu wa taala ay wasiyatahu lati wasakum biha artinya wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya Aupu pu ai angkodu lidalika bi antati uhu bima amarobihi wanaha anha anhu. Artinya kita masih melaksanakan apa yang diperintahkan dan taat dengannya, dan kita mesti meninggalkan apa yang dilarang darinya. Wataan malu bi kita bi wasona nabihi dan kita mesti beramal dengan kitab dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dua bi ahdillah. Yeah. Asyiran yang ke-10 wa anas hada sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Wala tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fataporo kabiku an sabili, maka Allah, maka setan itu akan mem, apa, memecah jalan kalian atau menyimpangkan jari kalian dari jalan Allah yang lurus, ya. Yeah. Maksudnya bahwa aladi usikum usiatakum bihi bi hatainil ayataini fi tarkil manhiyat wa adamuha asyirku. Nah, sebelum kesitu. ke situ. Yang ke-10 kan ini nanti akan dikuatkan dengan uh, pada hadis Abdul bin Mas'ud ya, hadis selain ini. Jadi wasiat yang ke-10 itu Rasul menyebutkan bahwasanya jalan yang lurus itu cuma satu. Lihat dalilnya wa anna hadas sirati dan ini adalah jalanku. Sirat satu jalan. Ya kan? Sirat satu jalan. Kata Nabi, mustaqimah. Satu jalan itu yang lurus. Fattabi uhu, maka ikuti oleh kalian. Satu jalan itu. Lihat berikutnya. Wala subula. Jangan kalian ikuti banyak jalan. Jadi, banyak jalan itulah yang akhirnya menyimpangkan diri jalan Allah yang lu yang lurus. Fata Mungkin kalau kekuatan fata Karena banyak jalan itu, akan memecah jalan kalian dari jalan yang lurus. Nanti akan dikuatkan penjelasan ini pada penjelasan berikutnya. Ya. Ini adalah wasiat sepuh sepuluh ya yang dibawakan mu'alif rahimahullah pada surah al-an'am pada 151 sampai 153. Ya. Baik ya. Di sini sebutkan ada e, langsung aja ke sini munasibatul ayatilil bab. Apa kesusahan ayat ini bagi bab yang dibahas. Kenapa saya membawa ayat ini dalam bab kitab Tauhid? Yeah. Ya. An Allah subhanahu dakkara fiha jumlah min al muharramati ibtidaaha bin nahiyya an shirki. Allah subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini sejumlah perkara-perkara yang haramkan dimulai ya yeah, dengan larangan dari kesyirikan. kesyirikan. nahyu anhu yast tadai al amro bi tauhid bil iktidai dan larangan itu ya, mengharuskan kita atau memaksa kita untuk menegakkan tauhid yaitu itu adalah perkara yang harus ditetapkan perkara yang dituduhkan kan larangannya adalah tentang kesyirikan yang dilarang kesyirikan lawan kesyirikan apa tauhid maka kalau yang dilarang kesyirikan berarti apa yang harus ditegakkan tauhid fadalla dalika ala anna tauhida aujabun wajibat maka menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang sangat diwajib, diwajib menjadi, dalam sudah dalam kitab Sulawatal, Syarahimahullah Ta'ala dalam paragat, setelah Paragraf ketiga, beliau menyebutkan bahwasanya Wa a'damu ma amara tauhid, perkara yang paling utama diperintahkan Allah adalah tauhid, kemudian wa'adumumah nahahu asyirku dan perkara yang paling besar, yang Allah larang adalah kesyirikan wa ana syirka a'dhamu muharramat dan bahwa syirik adalah sebesar-besar perkara yang diharamkan. Baik. Iqra ma istafadu min al-ayah. Silakan baca itu ma istafadu min ayah Ayo latihan baca. Nah. Ah, oh, Ahmad, amat amat insyaallah. Barakallahu fiik. Tafadhal.

والدين.و والديه. و... نعم سادس. السادس تحرم قتل قتل النفس قتل النفس. قتل النفس بغير حق لا سيما لا سيما لا سيما إذا كان مقتول من السوء التاو dawil kurba. <kenanka> da Baik. yakfi. Hasbuk, yang ketiga dulu, saya jelaskan ya. Maistafadu minil ayah, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat ini. Yang pertama, anna syirka a'udhu muharamat. Bahwasanya kesyirikan adalah sebesar-besar perkara yang diharamkan. Jadi, tahu ya? Jadi perkara yang Allah haramkan paling utama apa? Kesyirikan. Wa ana tauhida aujabul wajibat. Dan bahwasanya tauhid adalah perkara yang diwajibkan. Jadi perkara yang paling wajib diwajibkan oleh Allah pada hambanya apa? Tauhid. Ya. Yeah. Karenanya ahli surga adalah ahli tauhid. Syarat orang itu menjadi ahli surga mau surga hanya satu syarat paling utamanya. Syarat utamanya apa dia? Tauhid. Sebesar apapun dosanya. Selama dia tidak menyekutukan Allah atau selama matinya adalah dalam bertauhid, maka dia masih ada jaminan masuk surga walaupun mungkin dia dikarantina dulu di mana? di neraka. Dibersihkan dulu dosanya di neraka. Subhanallah. Tapi dia akan dapat jaminan apa? Surga Allah Subhanahu wa ya, taala. ini keutamaan tauhid. Ya. yang kedua, a'dhamu walidain. Adanya keagungan dari apa? Hak kedua orang tua. Dan ini banyak ayat Allah Subhanahu wa taala setelah sebutkan perintah tidak menyekutukan kepadanya, hanya beribadah kepadanya, kemudian Allah mengatakan apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, Masya Allah. Kedudukan orang tua di hadapan Allah sangat tinggi, sangat besar. Yang ketiga, tahrimu qatil nafsi bighairi haqq. Adanya larangan membunuh jiwa tanpa hak. Tidak boleh kita membunuh jiwa tanpa benar, tanpa ada tuntutan ya kalau kita sama sekali tidak boleh membunuh jiwa yang mana saja kecuali pemerintah berhak untuk membunuh jiwa yang dengannya diperintahkan oleh Islam ya seperti orang membunuh ada hukuman kisos walaupun kisos ini tidak mesti terbunuh lagi dia kan ada pasal-pasalnya ada ada runtutannya seorang itu dihukumi kisos misalnya ada seorang membunuh seseorang seorang membunuh seorang Misalnya si A bunuh si B tentunya si B punya keluarga kan, maka diadukan kepada penguasa nggak bisa si B oh kamu dakap kita bunuh lagi nggak boleh, mesti diadukan pada penguasa nanti penguasa bergerak mencari bukti, kemudian di kedua ini didatangkan ke penguasa, penguasa akan berikan solusi, solusinya tiga kemungkinan orang ini ada tiga tiga kemungkinan apabila terhukumi atau tidak terhukumi. Artinya ketika si kan keduanya harus diadili dua-duanya. Dua keluarganya diadili kan? Yang terbunuh kan ada keluarganya, keluarganya pasti nuntut kan? Dan juga keluarga yang membunuh, yang membunuh juga ingin diringankan minimalnya, ingin dibebaskan, maka dipanggil kedua belah pihak, oleh penguasa. Didamaikan. Mungkin saja yang pertama akan dimaafkan. Kalau sudah dimaafkan bebas tanpa denda dan dia tidak dipenjara. Dimaafkan oleh siapa? Oleh keluarganya. Mungkin saja anak yang membunuh ini adalah anak masih muda, kon yang terbunuh adalah anak yang sudah tua renta. Sangat mungkin keluarganya kasihan, dia masih banyak masih ada kemungkinan dia akan apa? Hidup lebih baik. Kemudian dimaafkan. Mungkin tidak? Mungkin dan ini banyak kasus ada. Tapi yang kedua minta dimaafkan karena gini 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 tidak bisa, pokoknya nggak bisa, nggak ah, bisa dimaafkan. Gimana dimaafkan? Orang tua kami terbunuh, dia jelas jelas membunuh. Nah akhirnya ditawarkan yang kedua. Bagaimana kalau denda? Jadi sebelum ke arah pembunuhan itu ditawarkan sebeberapa, iya karena nanti ada perkara yang meringankan, ditawarkan dan dendanya itu berapa? 100 ekor harga 100 ekor onta nggak tahu ya 100 ekor onta itu harga yang paling rendah yang tengah-tengah atau yang paling mahal karena harga onta yang paling murah aja mungkin sekitar 5000 ribuan real sekarang 5000 ribu real yang paling yang paling yang paling murah kelihatannya ya satu onta tapi olah sekitar itulah kira-kira kalau olah kira-kira 55 ribu sekarang berapa kalau 5000 ribu kali berapa jadinya 3.000,7 ya berapa Uh, kali 100. Satu ontanya berapa harganya? 5.000 itu? Hah? 185. juta. 100 anta. ya. Huh? dengan 100 anta. Ah, uh, coba coba sekarang. Berapa 8, tadi? 8 Satu ontanya? Ya, 100. 8, uh, kali 100. Berapa? 180 juta. Hah? Berapa? 1 miliar? Hampir 2 miliar. Kira-kira kalau antum terbunuh keluarganya dikasih itu milih itu atau milih bunuh? Yakin orang Indonesia milih harta. Ya kan? Ini keadilan setimpal. Karena apa? Hukum kisah bukan semata-mata langsung kamu bunuh-bunuh lagi penguasa. Enggak. Makanya mengambil denda itu lebih baik karena tidak mengucurkan darah kembali. Walaupun keluarga yang terbunuh berhak dia enggak, maksudnya saya enggak mau denda. Saya sudah kaya. Saya mau hak nyawa dengan nyawa. Ya sudah, mati dia. Begitu. Niat transaksi penguasa dan ini dengan keluarganya. Memutuskan dengan adil. Penguasa sebagai apa? Penengahnya dengan koridor yang telah tetap agar kedua pula pihak saling berdamai diantara keduanya aman tidak hukum Islam aman coba di negeri ini orang rata-rata nggak -rata mau menolak hukum kisos kan siapa yang menolaknya orang Islam tapi coba keluarganya dibunuh pasnya tentunya dibunuh lagi iya kan ya tidak di penjara lima tahun masih dendam masih keluar dari penjara akan dendam itu akan dibunuh lagi oleh anaknya. Subhanallah, ini hukum Allah. Coba satu miliar ditawarkan, lepak-lepak depan tuh. Subhanallah, bukan kita menyelewengkan harta, tapi ini keadilan Allah. Allah katakan, lebih baik kamu ambil harta itu daripada membunuh saudaramu. Saudaramu itu bahkan negara membiayai, bisa setengahnya diberikan dari negara, dibantu oleh negara. Negara dalam Islam. subhanahu ya maka bukan langsung bunuh gitu ya tidak ada proses pengadilan yang yang berimbang ya dan alhamdulillah justru itu dalam Al-Qur'an disebutkan innafil qasasi liulil alba sungguhnya dalam kisah itu ada kehidupan bagi mereka yang berakal bayangkan kisah itu membunuh ya tapi kata Allah ada kehidupan bagi mereka yang berakal kenapa karena dengan hukum kisah, orang tidak berani membunuh orang sembarangan Sembarangan. Orang tidak berani sedikit jengkel bunuh saudara yang enggak. Karena tahu dia pun akan dibunuh yang sama. Maka justru akan terjadinya apa? Orang tidak mudah mengucurkan darah saudaranya. Ya, Masya Allah. Ini apa? Yang ketiga. Tahrim al nafs nafsi bukan dihak. La al-maktul min kurba. Apalagi yang dibunuh itu adalah orang yang dekat dengannya. Subhanallah. Tidak boleh. Ya orang lainnya tidak boleh apalagi kita membunuh saudara sendiri sendiri orang tua sendiri wah oh, ini besar sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nah. yang keempat tahrimu akli amali, amali ala Yang keempat, tahrimul Pengharaman apa? Memakan anak harta anak yatim. Wa amal ala dan disyariatkan beramal agar ikhlas dalamnya. Walaupun tadi rinja sudah sebutkan ya, kalau dia dalam proses anak yatim maka dia masih mendapatkan itu. Ya, tapi dengan perkara yang wah wajar bukan untuk memperkaya di diri ya nah yang kelima. Wujubul, wujubul, wujubul adli akwa nah wajibnya kita berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan pada orang dekat dan orang jauh kalau kita berbuat baik pada orang dekat begitu pula kita berbuat baik dan adil pada orang jauh orang jauh yang keenam. Ahdi. Wajib kita menunaikan apa? Menunaikan janji-janji. Menunaikan keadilan keadi keadilan. Baik, yang ketujuh. Nah, wajib kita mengikuti agama Islam, itiba' adil Islam, mengikuti agama Islam, itiba' il quran wa Sunnah. Ya, jadi kalimat wa mayyaftagi islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam falayuk minhu, maka dia tidak akan diterima darinya jadi seorang yang mencari agama Islam eh, seorang yang mencari agama selain Islam tidak akan terima Nasrani Yahudi Majusi tidak tolak semua karena agama itu adalah Islam mana pertama mana kedua yang disebut dengan wa mayyaftagi islamidina islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima maksudnya adalah mereka yang menganut Islam tapi bukan berpemahaman yang benar di Al Quran dan Sunnah maka dia pun tidak diterima karena inti Islam apa seorang beramal dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dengan pemahaman Nabi dan para sahabat sahabatnya apabila seorang Islam beramal tapi bukan dari Kitab dan Sunnah yang tidak yang tidak yang yang tidak dipahami oleh sahara sahabat maka ini pun tidak diterima, karena inti Islam adalah Quran dan Sunnah, dan contohnya para saham, sahabat. Jadi, pemahamannya itu: jangan, oh, saya yang penting Islam, pasti diterima? Belum tentu. Bila Anda mengatakan dirinya Islam, tapi amalan yang dikerjakan bukan Islam, Islam hanya sebatas nama dan uh, hanya pengakuan, maka tidak bermanfaat baginya tidak bermanfaat baginya karena hukumnya dia tidak beragama agama Islam jadi istilahnya agamanya Islam bukan pengaku pengakuan tapi pengakuan dan kenyataan ya. kemudian watar kima nah, kita juga meninggalkan apa apa yang menjadi lawan dari Islam meninggalkan selain Islam maksudnya ya apa saja syariat pedoman yang bukan Islam harus ditinggalkan karena Islam tidak butuh kepada yang lainnya. Al Islam ya wa la yu'la Islam tinggi dan tidak yang tinggi dari Islam. Ketinggian masa kita mencari mau cari yang sepadan dengannya nggak ada. Yang sepadan saya tidak ada apalagi yang lebih tinggi dari Islam itu nggak ada. Maka kalau sudah mengatakan dirinya Islam, kulis hadu bi anna muslim. Saksikan aku seorang mus dalam perpenampilan tidak butuh kepada syariat agama lain. Ya, dalam hukum warisan tidak butuh kepada warisan kolonial Belanda dan adat-adat istirahat yang ada. Kita sudah punya hukum. Mau mau mengambil dari apa saja sudah ada dalam Islam. Kenapa kita harus mengambil dari yang, yang lain gitu? Sebagian orang seperti orang liberalis, orientalis berusaha untuk memisahkan antara agama dengan kekuasaan, dengan dengan negara. Seakan-akan Islam itu hanya berkaitan hanya dengan fikih saja atau dengan sholat, wudhu saja, zakat. Tapi kalau negara seakan-akan -kan Islam tidak punya pedoman, tidak punya aturan main, tidak punya tata kelola, ini salah. Fikih itu sangat luas. Membahas daripada bangun tidur sampai tidur kegiatan hamba, baik kepada Allah atau kepada sama, sampai hubungan antar bangsa. Antum buka kita fikih, di bagian akhir ada semua. Ada lengkap. Apa yang kurang? dari hukuman had, jinayah, kriminalitas ada dalam Islam. Bagaimana membentuk suatu negara yang baik, tata kelola negara yang baik ada dalam Islam. Hubungan antar bangsa ada dalam Islam. Hukum zakat barang tambang ada dalam Islam, apa yang enggak? Ya. Justru kita pusing-pusing mencari jati diri. Padahal Allah telah mudahkan kita untuk mengikuti metode metode agama agamanya dan metode para rasul. Maka seorang Muslim tidak layak dia mengambil pedoman dari selain is Islam karena Islam telah sempurna. Apa yang kurang dari Islam? Ya, kecuali hawa nafsu kita lah yang mengatakan Islam itu kurang. Nah, yang terakhir. Tahlila Tah Hakun Lillah anna tahlil wa tahrim haqqun lillah bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu hak al hak, al hak milik Allah tidak bisa seorang menghalalkan menurut hawa nafsunya ya menurut saya rokok itu halal ya menurut Anda para perokok ya tadi pak tadi sebenarnya nggak ada juga ya para perokok juga tidak mengatakan halal sebenarnya makruh Ya, ya, kalau alim orang alim tidak ada yang mengatakan rokok itu adalah makruh semuanya pak haram. Apalagi perkara yang biasa boleh saja. Kalau mengatakan halal, ya itu pasti tukang rokok yang bilang begitu ya. Subhanallah enggak boleh. Ya. Menghalalkan mengharamkan bukan hak hamba, tapi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dalil itu kan bukan bersama dalil itu bukan semata-mata langsung tertuju kepada objeknya, tapi juga bersama kuaid-kuaid yang ada. Dalil itu bisa dalil umum, dalil khusus atau kuaid-kuaid agama yang ada itu menjadi dalil. Ya. Orang perokokan mana dalil Al-Quran dan Sunnah merokok itu haram. Aku larang kalian merokok kan nggak ada. Ya emang nggak ada. Ya dan banyak kalau seperti itu halnya banyak nanti perkara-perkara yang haram itu boleh. Iya kan? Banyak perkara-perkara yang haram itu adalah boleh. Ya. Tidak, dari dalil umum telah menyebutkan hal itu. Bahkan dalil-dalil umum banyak itu akhirnya mengerucut kepada perkara itu adalah haram banyak, ya. Dan coba saja kalau tidak percaya Ya kalau yang yes, ya dalil-dalil sudah banyak logika juga sudah banyak hanya saja ya hawa nafsu ya yang menyulitkan kita untuk bertaubat dari rokok itu aja, ya, gitu ya. Kalau tidak percaya antum daun tembakau yang baru dipetik itu ada kolam ikan untuk kremesin masukkan itu mati itu. Coba yang saya. Daun tembakau itu, masukkan dalam yang sudah terbelah itu, karena getah, nanti getahnya keluar. Masukkan dalam kolam, nggak lama itu langsung klepek klepek ikan. Ikan. Dan saya telah menyaksikan sendiri, itu bahkan bukan air yang menggenang, air yang mengalir karena di pegunungan itu air itu mengalir dari dari bawah. Dan di rumah-rumah itu rata-rata punya kolam ikan kecil-kecil. Dari satu ke satu itu apa? Iya, bersambung. Dari atas itu, di solokan itu kejeburan daun tembako yang sudah dirajang. Dari A sampai Z itu mati semua ikannya. Bayangkan, itu ngalir padahal. Seharusnya kan kalau tidak keras, di sana nggak mati lah gitu. Mati itu. Subhanallah. Jadi racun bukan? Nah, sekarang tanyakan ke Ustadz. Ustadz mana saja Ustadz? Racun itu boleh haram atau halal? diminum racun itu halal atau haram ya cowoknya haram kalau saya mengatakan halal curu makan duluan tuh suruh minum duluan subhanallah ah ini ya perkara yang perkara yang sangat gamblang tapi apabila ya perkara itu yang kita nikmati perkara itu yang sedang kita jalani apalagi ada desas-desus dari ulama su mengatakan ini boleh sudah sulit untuk kita meninggalkannya ya Subhanallah ikhwatal iman. Nabi SAW, melarang seorang muslim salat berjamaah dikarenakan makan bawang. Putih atau bawang merah. Man la Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah jangan sekali-kali dekati tempat salat kami. Enggak boleh salat jamaah dia. Bawang itu diharamkan, dihalalkan? Halal bawang itu. Siapa yang mengatakan bawang itu haram? Tapi apabila orang makan bawang, mau sholat, dilarang oleh Nabi Wasallam. Kenapa? Baunya mengganggu saudaranya, mengganggu malaikat. Dilarang. Dekat. Karena bau. Yang dimaksud ini makan bawang gelondongan. Karena orang-orang timur tengah sana kalau makan bawang utuh. Utuh bawangnya. Bukan, ya, oh, atau pulang, kata Ustaz Abdul, nggak boleh makan bawang karena ke musola. Istrinya dilarang masak pakai bawang. Nggak benar. Karena orang sana tuh makan bawang tuh ayah utuh gitu, makan bawang bombay sih. Ya juga bau juga. Ya. Itu dilarang. Padahal halal kan? Rokok udah haram. Bau rokoknya perokok dengan bau bawang mana yang lebih buruk? Oh, perokok, perokok semuanya bau. Subhanallah. bawang masih ada harum harumnya lah dikit ya. Rokok apa yang harumnya? Subhanallah, bajunya bau, orang dekatnya bau semua. Subhanallah, ya. Ikhwatal ya, iman, cobalah kita berpikir cerdas, ya dan berpikir bukan diselimuti hawa ha, nafsu insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk kita berhenti dari perkara yang haram ini sebagai contoh saja sebagian orang memaksakan diri masih menghalalkan perkara yang jelas-jelas ha, haram ya Allah taala ala islam mungkin cukup dulu ya memang satu ayat satu ayat kita bahas ini ya tidak apa-apa bersabar saja mudah-mudahan Allah berikan keistiqaman kepada kita untuk terus menyelesaikan satu kitab ini insyaallah. Bagi kita iman yang telah Allah Subhanahu wa taala kepada sudah malam, kita rasa cukup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanak wa hamdik shalla wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.